Mati listrik adalah problematika yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari, utamanya untuk kalian yang bekerja berhubungan dengan listrik, seperti mengetik tugas, mengerjakan laporan, ataupun mengerjakan kegiatan lainnya ya. Nah, apalagi jika mati listrik ini terjadi dalam kurun waktu yang sering ya. Misalnya, sekarang mati lampu, lalu beberapa menit kemudian nyala, lalu beberapa menit kemudian lagi mati lagi. Nah, itu pastinya akan terjadi ketidakstabilan listrik pada perangkat elektronik yang kalian miliki. Nah, kalian pastinya tidak ingin dong jika terjadi kerusakan pada perangkat elektronik kalian. Nah, makanya aku sarankan kalian untuk memasangkan UPS di perangkat elektronik masing-masing. Ayo, siapa nih yang belum tahu apa itu UPS? Ini loh UPS. Nah, jika kalian tertarik untuk mengetahui apa itu UPS, UPS apa yang recommended ya, yang budgetnya murah dan juga bisa digunakan dalam kurun waktu yang lama, makanya langsung simak videonya ya. Tapi untuk kalian yang belum subscribe, wajib nih ya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, gak usah lama-lama, langsung kita cus ke videonya. UPS merupakan alat listrik tambahan untuk menstabilkan tegangan alur listrik, lalu juga bisa memberikan cadangan listrik sementara dan juga sebagai alat bantu untuk membackup data. Di sini aku ada UPS Orion Vortex VP1000 yang merupakan jenis UPS line interaktif. Cara kerja UPS sistem line interaktif adalah dengan cara mempertahankan jalur inverter dan akan mengalihkan arus DC dari baterainya dari mode charging ke mode penyediaan data pada saat terjadi mati listrik. Untuk spesifikasinya, tipenya Vortex VP1000, kapasitinya 1000 voltase dengan daya 500 watt, input voltase 145 VAC sampai 290 VAC dengan output voltase 200 VAC sampai 255 VAC. Untuk output frekuensinya 50 Hz, output waveformnya PWM dengan battery mode, battery ratingnya 12 volt, charging periodenya ini membutuhkan waktu 4-6 jam ya, utamanya untuk kalian yang baru aja beli itu wajib banget untuk di charge terlebih dahulu ya, supaya bisa kalian gunakan untuk perangkat elektronik masing-masing. Noise levelnya kurang dari 45 dB. Operating temperaturnya 0 sampai 45 derajat Celcius. Net weight-nya 4,8 kg. Dimensinya 30 x 9,5 x 14 cm dengan garansi 1 tahun. Nah, untuk backup time-nya itu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Jadi, yang aku rasakan selama pemakaian UPS Orion ini, jika disambungkan dengan PC kan watt-nya itu gede ya. Dia itu cuma bertahan 10 sampai 15 menit aja. Beda jika kalian sambungkan dengan perangkat elektronik yang memang wattnya kecil ya teman-teman. Jadi misalnya disambungin ke modem wifi aja nih ya, itu bisa bertahan sampai 2 hingga 3 jam. Nah, oke, di sini adalah video detailnya ya. Untuk bagian depan kita bisa melihat adanya tombol on dan juga off ya, menjadi satu, dan juga ada indikator ketika listrik normal ataupun ketika dalam keadaan backup ya. Nah, di sini tombolnya ya teman-teman, jadi seperti ini kalau kalian mau nyalakan ya, ditekan lama. Nah,
kalian bisa melihat ya bahwa stop kontaknya dari UPS ini tidak tersambung, maka dia akan otomatis dalam kondisi backup seperti ini. Jika dia dalam kondisi tersambung, maka dia akan ada di posisi normal ya. Nanti akan aku buatkan videonya sendiri. Dan di sini ada logo Orionnya dengan tipenya yang tertulis di sini ya. Di bagian belakang seperti bisa kita lihat bahwa tersedia dua port ya. Jadi kalian bisa menyambungkan kedua PC ataupun satu PC ke satunya modem WiFi ya. Nah, di sini juga langsung tersambung dengan stop kontaknya dari UPS ini, bisa kalian langsung sambungkan ke sumber listrik. Lalu, apa saja keunggulan dari UPS Orion Vortex VP 1000 ini ya? Nah, berbagai macam keunggulannya sebagai berikut. Yang pertama, apabila terjadi arus pendek, tegangan baterai rendah, terlalu panas, CPU control system akan melindungi secara otomatis. Yang kedua, dilengkapi dengan fitur silent setup untuk menghindari kebisingan saat dioperasikan. Jadi memang benar-benar ketika kalian itu menyalakan UPS ini ya dalam keadaan tersambung, dalam keadaan listrik menyala, itu hampir tidak ada suara ya. Jadi tidak terlalu berisik juga, jadi tenang-tenang aja. Yang ketiga, adanya Exelon Microprocessor Control sebagai unit kontrol yang mampu mengendalikan seluruh kerja sistem mikroprosesor. Yang keempat, dilengkapi dengan bus NBUC AVR untuk menjaga arus listrik tetap stabil. Yang kelima, memiliki fitur restart otomatis dan menghidupkan ulang secara otomatis saat pemulihan AC. Yang keenam, UPS ini memiliki fitur cold start function untuk memulihkan daya darurat ke load setelah pemasangan baterai baru. Yang ketujuh, material dan teknologi yang reliable menjadikan produk ini bisa menjadi pilihan utama untuk membantu kelangsungan operasional bisnis Anda. Yang kedelapan, UPS ini sangat mudah sekali diaplikasikan dan rendah biaya perawatan sehingga sangat cocok untuk keperluan bisnis Anda. Kalian bisa mendapatkan dengan harga 500 ribuan aja loh untuk kapasitas 1000 voltase. Itu sangat-sangat murah sekali ya dibandingkan dengan produk UPS lainnya yang mungkin bisa sampai di harga 1 jutaan ya. Nah, apalagi ini sudah aku review untuk pemakaian 1 tahun, benar-benar masih awet dan masih bisa dipakai, tidak ada kerusakan sama sekali. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi UPS-nya ketika tersambung dengan listrik yang sedang menyala. Jadi indikatornya itu akan berada di posisi normal seperti ini ya, dan akan menghasilkan warna lampu kuning gini ya. Nah, dia akan seperti ini selama listrik itu akan tersambung. Lalu gimana sih bedanya ketika listrik itu mati? Nah, jadi seperti ini ya teman-teman kondisinya ketika listrik itu mati. Dia akan berubah ke menu backup. Jadi kalian yang terhubung dengan perangkat elektronik seperti TV ataupun komputer itu memiliki waktu untuk backup ya. Jadi perangkat elektroniknya tuh nggak langsung mati, jadi kalian punya waktu untuk mematikan ataupun save data supaya tidak korup, itu punya waktu ya. Seperti ini ya kondisinya, ini dia akan menyala berwarna merah seperti ini, dan dia akan mati seiring dengan daya yang ada di UPS ini ya. Jadi gimana? Udah nentuin mau beli UPS kan ya sekarang juga, supaya perangkat elektronik yang kalian miliki menjadi semakin aman, tidak cepat rusak, dan jika kalian sedang mengerjakan tugas tidak mudah korup ya filenya, jadi selalu akan sentosa.
Okay, terima kasih sudah menonton video aku secara utuh. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komentar di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!